Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura High School ya teman-teman. Ayo, ayo Speakerman Api, ayo kalahkan Skibidi. Wah, Upin, Ipin, Speakerman Apinya keren sekali ya. Betul, betul, betul. Ih, apaan sih? Kerenan juga Speakerman S. Ayo, ayo Speakerman S, semangat, semangat, kalahkan Skibidinya. Speakerman Apinya keren sekali. Baby Jelin juga sekali, soalnya keren. Oh, lebih keren Speakerman Api ya. Betul, betul, betul. Udah, kalian jangan bertengkar. Yeay, teman-teman, akhirnya Speakerman Api dan Speakerman S menang, teman-teman. Wow. Yeay, iya kak, mereka menang kak. Oh iya teman-teman, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin markas Speakerman Api dan Speakerman S teman-teman, kayak di film tadi. Baby Jelin mau, Baby Jelin mau. Ajunglah Yuta, kita bikin markasnya. Ya udah teman-teman, ayo teman-teman. Tapi bentar-bentar, cara bikin markasnya gimana ya teman-teman? Aha, kakak, Mia punya ide kak. Gimana kalau kita minta bantuan Cat Butler saja kak untuk membuat markasnya? Wah Mio, kamu pintar sekali Mio. Aku setuju. Ya udah, ayo ayo kita cari Cat Butler dulu. Kita minta bantuan Cat Butler aja. Tapi kak, kita cari Cat Butlernya di mana kak? Kan biasanya Cat Butler ada di amusement park Mio. Bentar-bentar, itu kok banyak mobil van ya? Oh ada biru, ada merah. Wah banyak sekali mobil vannya. Mungkin orang-orang baru beli mobil van itu kak. Tapi Mio, masa beli mobilnya barengan? Satunya warna merah, satunya warna biru Mio. Ya mungkin lagi ada diskon kak di showroom, makanya mereka beli barengan. Oh ya juga ya. Ya udah, ayo ayo kita ke amusement park dulu. Mana sih Cat Butler? Itu kak, sepertinya Cat Butler lagi joget-joget sama beruang itu. Oh iya, itu Cat Butler. Cat Butler, Cat Butler. Oh iya Yuta, ada apa Yuta? Kenapa kau mencariku Yuta? Cat Butler, tolong bikinin markas Speakerman Api dan markas Speakerman S dong. Kayak yang di film-film itu loh Cat Butler. Soalnya kami pengen bikin markasnya Cat Butler, tapi gak tahu caranya. Aduh, gak bisa Yuta. Aku sedang sibuk melatih para boneka beruang ini untuk berjoget. Oh, Cat Butler, please bikinin dong. Nanti aku traktir kamu makan sebulan deh di kafe. Ya ya, tolong dong Cat Butler, please. Apa? Traktir makan di kafe selama sebulan? Kamu gak bohong kan? Enggak kok Cat Butler, aku gak bohong. Aku serius, beneran. Oh, kalau gitu aku mau deh. Ya udah, ayo ayo aku bantuin bikin markasnya deh kalau begitu. Tapi kamu traktir aku beneran ya. Awas aja kalau kamu bohong. Iya Cat Butler, enggak kok. Ya udah, ayo ayo kita ke rumahku dulu Cat Butler. Kita bikin markasnya di sana saja. Baby Jelin jadi gak cabai pengen liat markasnya. Sama, aku juga Baby Jelin. Oh ya Cat Butler, kamu bikinnya di atas rumahku aja ya Cat Butler. Oke Yuta, siap. Kalian tunggu sini dulu ya. Aku akan membuatkan markas buat kalian. Cat Butler, Cat Butler, jangan lupa ya, markasnya harus Speakerman Api dan S. Iya, iya, aku tidak akan lupa kok Mio. Bentar ya, kalian tunggu di situ dulu. Oh, ini begini. Terus yang ini di sini. Ya, markasnya udah jadi nih. Yuta, Mio, markasnya udah jadi nih. Wah, beneran Cat Butler. Wah, kamu cepat sekali bikin markasnya. Bentar-bentar, kalau gitu aku mau lihat dulu Cat Butler. Wah, markas Speakerman-nya bagus sekali. Apalagi yang api. Wah, keren sekali. Lebih bagus daripada yang S. Wah, keren sekali Cat Butler. Aku suka Cat Butler. Ih, kakak. Padahal markas Speakerman S-nya juga lebih keren kok, kak. Enggak, Mio. Lebih keren markas Speakerman apinya. Ih, enggak. Lebih keren markas Speakerman S-nya kok. Pokoknya markas Speakerman Api yang lebih keren, Mio. Ih, enggak mau. Pokoknya markas Speakerman S-nya kak yang lebih keren. Ih, kakak ini gimana sih? Aduh, udah. Kalian kenapa malah berantem sih? Kan aku udah buatkan satu-satu. Daripada kalian berantem, mendingan kalian lomba saja untuk menentukan siapakah yang paling keren, Speakerman Api atau Speakerman S. Oh, betul. Capek lah telingaku dengar kalian berantem terus. Betul. Oh, ya udah, setuju.
Mio juga setuju. Mio gak takut sama kakak. Oh, lihat aja Mio. Pasti aku kok yang menang. Ih, kakak jangan ngomong doang dong. Buktiin dulu. Palingan juga nanti Mio yang menang. Oh, enak aja kamu. Pasti akulah yang menang. Aduh, udah-udah. Jangan berantem terus. Oh iya, Kate Butler. Ini lombanya ngapain, Kate Butler? Huh? Oh iya, tadi kan pas waktu kita jalan ke sini, aku melihat mobil van di jalanan banyak sekali. Ada yang warna biru dan merah, seperti warna speakerman api dan es. Gimana kalau kalian lomba mengumpulkan mobil van saja? Huh? Pokoknya, yang berhasil mengumpulkan 5 mobil, dia yang menang. Gimana? Kalian mau kan? Oh, Kate Butler, Kate Butler, kita orang nak ikut lomba juga lah. Betul, betul, betul. Eh, Baby Jelin juga pengen ikut. Emangnya kalian milih siapa? Speakerman api atau speakerman es? Oh, kalau aku lebih memilih speakerman api lah, lebih keren. Betul, betul, betul. Ya udah, kalau gitu kalian ikut aku aja, Oben, Eben. Oh, jom lah, kita cari mobil fun-nya, Yuta. Oh, tapi kira-kira kita cari mobil fun-nya di mana ya, Yuta? Betul, betul, betul. Oh, kita pergi ke showroom dulu aja deh. Siapa tahu di sana ada mobil fun-nya, teman-teman. Wah, Yuta, Yuta, ternyata benar. Di dalam ada mobil fun-nya, Yuta. Iya, iya. Ayo, ayo. Kalau gitu kita pinjam dulu ke Kak Naoto. Cium lah. Oh, Kak Naoto, Kak Naoto. Aku boleh pinjam mobil fun-nya nggak, Kak? Soalnya aku ada lomba ini, Kak. Oh, boleh, boleh. Tapi nanti harus dikembalikan ya, Yuta. Hah, beneran, Kak? Boleh dipinjam? Iya, boleh. Tapi nanti harus dikembalikan loh ya. Wah, makasih, Kak. Oke, oke, Kak. Nanti aku kembalikan kok, Kak. Ayo, Upin, Ipin. Kita bawa mobil fun-nya. Ah, Yuta, Yuta. Kau nggak salah. Ini kan mobil fun-nya warna putih lah. Betul, betul, betul. Itu masalah gampang, Upin, Ipin. Kita minta tolong Kak Hito aja untuk ngecat mobil fun-nya. Nah, itu dia Kak Hito. Kak Hito, tolong catin mobil fun ini menjadi mobil fun warna merah ya, Kak Hito. Oh, dicat warna merah ya? Oke, oke. Kak Hito langsung kerjakan ya. Oke, Kak Hito. Baby Celine, kamu ikut aku aja ya. Iya, Baby Celine ikut Kak Mio. Soalnya Baby Celine lebih suka Cepikel Man S. BTW, mobil fun-nya yang di sini kok berubah jadi warna merah semua ya, Baby Celine? Kayaknya tadi ada yang warna biru deh. Tapi gak apa-apa deh, kita cari ke tempat lain aja, Baby Celine. Oh, Baby Celine, itu, di depan Newmark ada mobil fun warna biru. Iya, kalau gitu kita tanya Kak Mami dulu aja, mobil fun itu punya siapa kira-kira, Kakak? Iya, Kak Mami. Selamat datang di Newmark. Mio mau cari apa? Mio gak mau cari apa-apa, Kak. Mio mau nanya, itu mobil di depan mobilnya siapa, Kak? Oh, itu mobil Kak Mami. Tadi baru beli, Mio. Wah, kebetulan sekali. Kak, Mio boleh pinjam mobilnya gak, Kak? Soalnya Mio lagi ada lomba untuk mengumpulkan mobil van warna biru, Kak. Oh gitu, boleh kok. Tapi nanti sepulang kerja, kamu harus balikin mobilnya ya, Mio. Wah, beneran, Kak. Mio boleh pinjam? Iya, boleh kok. Wah, makasih ya, Kak Mami. Nanti Mio pasti kembaliin. Ya udah, ayo Baby Celine, kita bawa mobilnya dulu. Let's go, Kakak. Aduh, padahal Baby Celine pengen es krim tadi. Nanti aja ya, Baby Celine, es krimnya. Kita nyelesain lomba ini dulu. Wah, ternyata Kate Butler udah menyediakan parkirannya nih, Baby Celine. Berarti kita parkir yang di sini, Baby Celine. Nah, ini kan parkiran untuk mobil yang warna biru. Kakak, tolong Baby Celine gak bisa keluar ini. Maksudnya gak bisa turun. Kamu ini gimana sih? Sini, aku bantuin. Ayo, cepat. Soalnya kita harus cari mobil yang lainnya nih, Baby Celine. Siap, Kakak. Ayo, kita cari mobil yang lainnya, Kakak. Upin, Ipin, pokoknya kita harus menang ini. Kita harus membuktikan kalau speakerman api itu lebih keren. Yuta, mobilnya udah selesai ini, Yuta. Oh iya, Kak, mobilnya udah selesai. Wah, beneran udah selesai. Ya udah, makasih ya, Kak Yuta. Nanti uangnya minta ke Sakura saja. Oh iya, Yuta, siap. Oh, cumlah, kita bawa mobil fun-nya pulang. Cepat, Yuta, nanti kita kalah lah. Iya, ini aku udah ngebut, Kak. Oh, Yuta, sepertinya Mio sudah berhasil mengumpulkan mobil fun yang warna biru itu, Yuta. Wah, jangan-jangan kita nanti kalah, Yuta. Oh, nggak mungkin, Upin. Aku tidak akan membiarkan Mio menang. Bentar, aku parkir dulu deh ini mobilnya. Nah, mobilnya udah aku parkir. Upin, ayo. Kita harus cari mobil lagi nih. Aku nggak mau kalau Mio yang menang. Wah, Baby Celine, lihat Baby Celine.
di parkiran sekolah banyak banget mobil vannya. Ayo, ayo Bebe Salim, kita harus mencari mobil van yang warna biru ini. Kakak, kita cari mobil vannya yang warna pink aja, soalnya Bebe Salim juga warna pink. Aduh, gak bisa dong Bebe Salim, kita kan lombanya buat nyari mobil van warna biru, biar bisa menang kita. Jadi kita harus cari yang warna biru dulu ya, kamu bantuin aku ya. Ya sudah, kita cari yang warna biru dulu. Eh, Bebe Salim, yang warna biru ternyata ada di sini. Ayo, kita bawa aja mobil ini. Ya sudah kakak, kita bawa. Wah, sepertinya kita akan menang ini kakak. Iya Bebe Salim, soalnya ini mobil yang kedua Bebe Salim. Kita parkir dulu yuk. Wah Bebe Salim, ternyata Kak Yuta sudah berhasil mengumpulkan satu mobil. Kita gak boleh kalah Bebe Salim. Ayo, kita cari lagi Bebe Salim. Iya kakak, Bebe Salim cari lagi. Pokoknya kita harus menang. Iya benar. Wah Bebe Salim, itu ada mobil van warna biru, ada dua. Kita bawa ya Bebe Salim. Wah dengan begini kita sudah punya 4 mobil. Iya tapi satu-satu, soalnya Bebe Salim kan gak bisa nyetir. Iya aku tahu kok. Yeay, yang di parkiran sudah ada 3 mobil Bebe Salim. Ayo kita ambil mobil yang satunya lagi. Let's go kakak. Aduh, tapi Bebe Salim haus ini. Minumnya nanti aja ya Bebe Salim, kalau kita sudah menang. Hey. Yuta, kenapa kita ke showroom lagi lah? Betul. Itu Upin, kamu gak lihat? Ada mobil van warna merah, kita pinjam aja yuk. Hei, mau dibawa kemana tuh mobilku? Oh, Kak Naoto, Yuta pinjam mobilnya lagi kok. Hey. Aduh, Yuta, Kak Naoto pasti marah. Aduh, Yuta, pelan-pelan dong. Oh iya, maaf. Tenang aja Upin, Kak Naoto gak mungkin marah kok. Soalnya kan nanti kita kembalikan mobilnya. Wah, Upin, Mio udah dapat 3 mobil ini. Kita masih 2. Aduh, kita gak boleh kalah ini dari Mio. Ayo, kita cari lagi. Loh, Upin, ternyata di sini ada mobil van warna merah 2 lagi. Oh, itu kira-kira Mio sama Bebe Salim lagi ngapain ya? Oh, biarin saja lah Yuta. Palingan juga mereka bingung mau cari mobilnya di mana. Betul. Ayo Yuta, cepatlah. Kita ambil mobil vannya yang satu lagi yang di sana tadi. Iya, ayo. Kita harus cepat-cepat ini. Aduh, aku nggak mau kalau Mio yang menang. Tenang saja Yuta, pasti kita lah yang menang. Betul. Oh, semoga aja kita yang menang ya teman-teman. Soalnya kan speakerman api itu memang yang paling keren. Itulah, aku juga setuju. Wah, dengan begini mobil kita sudah ada 4 ini teman-teman. Iyalah, kita cuma kurang 1 mobil lagi. Betul. Ya udah, ayo kita cari satu lagi teman-teman. Pasti kita menang ini. Apa aku bilang? Speakerman api itu memang yang paling keren. Wah, Bebe Salim, untung aja mobilnya masih belum pergi. Ya sudah kakak, kita langsung bawa aja kakak. Iya, ini aku bawa kok ke parkiran. Wah, dengan begini berarti mobil kita sudah ada 4 Bebe Salim. Kita pasti menang ini Bebe Salim. Kita menang kakak, boleh kita menang. Tapi kakak Uta juga ada 4 sudah mobilnya. Iya Bebe Salim, aduh kita gak boleh kalah. Kita harus buktiin kalau speakerman S itu yang paling keren. Ya sudah, kita cari mobilnya lagi kakak. Aduh, yang terakhir kok susah ya. Dari tadi muter-muter gak nemu mobil van. Upin. Yuta, itulah, itu ada mobil van lah. Oh iya benar juga. Oh kita ambil saja deh. Oh bentar, kok kayak ada yang aneh sama mobilnya ya. Apalah yang aneh, tak ada yang aneh lah. Cepatlah Yuta, kau ambil. Nanti kita bisa kalah lah dari Mio. Betul. Oh, ya udah deh. Kalau gitu ayo kita ambil dulu ini mobilnya. Kita parkirkan dulu teman-teman. Ayo, Upin. Kalian naik. Ayo cepat, nanti kita kalah. Oh iya, jom lah kita naik dulu. Lala, Yuta, jangan ditinggal lah. Oh, teman-teman. Aduh, mobilnya jalan sendiri nih. Aduh, gimana ini? Aku enggak bisa mengendalikan. Teman-teman, tolong. Aduh, Bebe Salim, kita cari kemana lagi ya? Dari tadi muter-muter gak nemu. Kakak, itu ada mobil van warna biru. Kita ambil aja. Wah, iya. Wah, Bebe Salim, dengan begini kita bisa menang ini Bebe Salim. Ayo, kita bawa ke parkiran. Ayo, kakak.
Wah, semoga saja kita nggak keduluan sama Kak Yuta ya, Baby Selin. Kakak ngebut aja biar kita nggak keduluan. Oke, Baby Selin, aku mau ngebut ini. Kamu pegangan ya. Iya, Baby Selin, pegangan ini. Wah, Baby Selin, kita udah parkir mobilnya. Wah, Baby Selin, kita yang menang. Itu buktinya Kak Yuta masih belum dapat satu lagi. Baby Selin menang, kita menang. Cat Butler, Cat Butler, aku kan yang menang, Cat Butler. Soalnya aku dulu yang berhasil mengumpulkan 5 mobil. Yeay, berarti aku yang menang kan, Cat Butler? Iya, Mio. Kamu yang menang. Soalnya kamu terlebih dahulu bisa mengumpulkan 5 mobil, Mio. Wow. Jadi, kamu yang menang, Mio. Yeay, Baby Selin, kita menang, Baby Selin. Apa aku bilang? Speakerman S itu memang jauh lebih bagus, jauh lebih keren dari Speakerman Api. Ya kan, Baby Selin? Iya, Baby Selin juga suka Speakerman S. Tapi Kak Yuta kemana sih? Kok udah sore kayak gini belum pulang juga ya? Aduh, aku jadi khawatir. Mio, Mio, Mio. Lah, Upin, Ipin, Kakak Yuta kemana? Kak Yuta, Yuta diculik lah sama mobil van berhantu. Betul. Hah? Apa? Mobil van berhantu? Masa ada mobil van berhantu sih? Iyalah, tadi pas mobil van itu dinaikin sama Yuta, mobil vannya jalan sendiri lah. Aja tadi sampai ditinggal. Betul. Aduh, Cat Butler, gimana ini? Aduh, sebaiknya kita cari Yuta sebelum hari mulai gelap. Soalnya nanti kalau udah gelap, Yuta akan menghilang selamanya. Huh? Ya udah, ayo teman-teman, kita cari Kak Yuta. Kita bawa mobil van aja untuk cari Kak Yuta biar cepet, Kakak. Wah, benar juga. Ya udah, ayo, aku yang nyetir sini, cepetan naik. Hey. Tadi Kak Yuta ke arah mana, Upin, Ipin? Tadi Yuta ke arah lapangan sekolah lah. Betul. Ya udah, ayo kita ke sana. Aduh, semoga saja Kak Yuta gak apa-apa deh. Aku jadi khawatir banget. Papa, tolong. Aduh, ini gimana sih? Tolong. Siapapun, tolong aku. Tolong. Upin, Ipin, ini kemana? Nganan, Mio. Oh, Mio, sepertinya itulah mobil vannya di depan, Mio. Huh? Wah, iya. Aduh, tapi cara menghentikan mobilnya gimana ya? Biar mobil vannya bisa berhenti. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku tabrak aja. Kalian pegangan ya, teman-teman. Soalnya aku mau nabrak mobilnya. Kak Yuta cepat keluar, Kak. Mio, tolong Mio. Ini pintunya dikunci, Mio. Aduh, gimana ini? Mio, tolong Mio. Bentar, Kak. Pokoknya Mio akan menyelamatkan Kak Yuta. Bentar, Kak. Mio akan memukul-mukul pintunya dulu. Aku berhasil keluar, Mio. Ayo, Mio. Kita menjauh dulu dari mobilnya nih, Mio. Soalnya mobilnya mau meledak. Teman-teman, ayo cepetan, teman-teman. Woi, Yuta, tungguin kami lah. Betul. Baby Jelin ditinggal. Oh, teman-teman. Kok mobil birunya menghilang, teman-teman? Wah, aduh, aku jadi takut. Ayo, kita pulang dulu aja, teman-teman. Sebelum mobil van itu mengejar kita. Baby Jelin mau pulang. Baby Jelin takut. Oh ya udah ya, teman-teman. Aku pamit dulu, teman-teman. Oh, aku takut banget sama mobil van-nya. Aduh, dadah teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Yuta, kami jangan ditinggal lah. Betul. Baby Jelin takut.